Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Pawon Soimot. Hari ini saya mau masak salad Chinese food ya, Moms ya. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe dan mengikuti Pawon Soimut. Dan yang baru datang, saya mau mengucapkan terima kasih dan sabar menunggu ya. Pasti saya balik ke channel-channel Anda. Yuk simak video. Lanjut langkah berikutnya, Mom. Ini dia salad namanya caikan. Caikan itu saya nggak tahu ya kalau di Indonesia apa ya. Pokoknya semacam akar-akaran gitu ya, tapi rasanya tuh enak banget, tapi baunya itu kayak bau ikan loh, baunya agak bau amis-amis gitu, tapi gizinya banyak sekali. Hai Moms, ini dia calakan atau caikannya ya. Ini onlinean dari China ya, majikan saya selalu suka banget online dari China. Dan ini di sini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah saya cincang, cabai bubuk, minyak goreng, dan vinegar yang hitam ya Moms ya, dan nanti sedikit gula dan kecap asin, sedikit garam. Lanjut langkah berikutnya, di sini tadi yang caikannya sudah saya kasih di baskom, kemudian saya kasih tadi daun bawang sama daun ketumbarnya ya Moms ya. Terus ada lagi tadi bawang putih sama cabenya secukupnya saja ya, sesuai selera masing-masing. Kemudian kecap asin secukupnya, lalu vinegar hitam, itu kalau di sini namanya chu ya. Itu juga secukupnya saja, pokoknya tes rasa aja dan sesuai selera masing-masing. Kalau mereka suka pedas ya tambahin cabenya yang lebih pedas lagi ya Moms ya. Karena di sini memang suka pedas tapi yang enggak pedas-pedas banget gitu. Kemudian diaduk rata. Sebagian karena diaduk ratanya itu harus sampai benar-benar merata ya Moms ya. Itu nanti kita benar-benar diaduk rata. Kemudian kalau nggak cukup ya tambahkan lagi kecap asin seperti saya ini. Kemudian nanti kita tes rasa. Sedangkan kita mengaduk rata, kita panaskan minyak secukupnya ya Mom ya, benar-benar panas minyaknya. Lalu nanti kita siramkan di atas calikannya yang tadi kita siramkan dan aduk rata kembali. Bila bumbunya kurang bisa ditambahkan sesuai selera. Nah ini dia sudah mateng kan, sudah beres kan. Nah benar-benar enak banget, wajib dicobain. Ini namanya calakan atau caikan gitu ya Mom ya. Ini pokoknya gizinya juga banyak banget. Terus pokoknya enak banget kalau benar-benar pedas. Terus kalau di waktu dingin di kulkas itu ya pokoknya segar, pedas, asin, manis, pokoknya enak banget dicobain. Dan pokoknya mudah banget, tapi gizinya dan vitaminnya banyak banget. Selamat mencoba ya Mom ya. Nah sudah jadi, ini dia namanya salad calikan atau calakan gitulah pokoknya, tapi Indonesia ini saya tidak tahu. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti channel Pawon Soimut dan sudah like, comment, dan subscribe, juga nyalakan loncengnya ya. Dan saya juga nggak akan lupa pasti berkunjung balik. Terima kasih.